Sungai. Sungai secara umum adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu, sumber, menuju hilir, muara. Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air sungai umumnya terkumpul dari presipitasi, seperti hujan, embun, mata air, limpasan bawah tanah, dan di beberapa negara tertentu juga berasal dari lelehan es dan salju. Air, hutan, dan sungai memiliki ketergantungan satu sama lain. Jika salah satunya rusak, maka akan berpengaruh berdampak buruk pada kehidupan manusia. Oleh karenanya, sudah selayaknya kita menjaga dan merawatnya. Sungai dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Pada zaman dahulu, sungai adalah jalur utama transportasi. Oleh karenanya masyarakat lebih memilih bertempat tinggal di bantaran sungai atau muara sungai. Pada hakikatnya, sungai adalah jalan bagi air menuju lautan dan samudera. Sungai juga menjadi rumah bagi ekosistem beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Disadari atau tidak, sungai telah menjadi saksi bisu sejarah peradaban kehidupan manusia, khususnya di Nusantara. Sungai juga telah menjadi jalur perdagangan pada zaman dahulu.